Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bang John. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah oke, di video kali ini Bang John tuh habis kedatangan tamu dari Madura. Wih, jauh banget dari Madura. Jadi Bang John tuh ada project L300 punyanya Mas siapa nih ya? Saya belum tanya-tanya nih, belum. Halo Mas. Halo. Salim dulu, Mas siapa ini? Mas Hadori. Mas Hadori, jadi saya sama Mas Hadori. Ini dari Madura. Maduranya mana? Bangkalan Madura. Bangkalan Madura. Bangkalan Madura. Saya belum pernah ke sana. Insya Allah itu bikin kontes di Samadu sampean karena bagus. Siap. Oh, bahasanya tuh udah. Tuh kan lo. Coba kayak apa bahasa Madura? Logatnya. Logatnya ya. Logatnya agak T sate gitu lah. Kaku lah Mas itu. T, saya ingatnya T sate gitu. Itu bahasa Madura. Jadi Mas siapa tadi? Hadori. Mas Hadori itu bawa mobil R300 kesana aja, lihat-lihat yuk. Ya nah, jadi Mas Hadori itu bawa mobil R300 dari Madura. Rencana pengen diapakan nih Mas? Pengen apa ya? Dirombak dalamnya lah. Pengen dirombak dalamnya? Biar si interior audio, sunroof, juga apa namanya. Ya intinya lihat dalamnya juga lah Pak. Oh gitu, ya oke siap-siap yuk. Lihat-lihat dulu. Ini mobilnya masih standar. Ah ini juga nanti kak ini Mas. Oh ya, oh ini juga diubah, udah dirubah ya. Biar lebih liatnya lebih simple. Oh iya iya, manis keren. Kayak ini biar nggak terlalu kelihatan kak rami, biar. Oh iya, satu lah gitu. Oh iya iya, pengennya dibikin gimana? Maksudnya elegan, simple. Elegan, simple. Dilihat tuh kayak nyaman. Looknya enak gitu ya. Mood naik. Siap. Oh ya. Oke nanti kita bikin yang apa ya? Ya mungkin ini karena dia silver Mas, jadi kelihatan tuh agak kurang apa ya? Nyatu sama ini. Agak tebel gitu ya, soalnya ini kan nggak dibobok dalam kan nggak di model tempel. Ini udah diganti. Ini pakai apa ini? Apa? Apa juga kurang paham. Kurang paham oh ya, nanti tak caru. Oh itu ya, siap. Ini udah diganti. Manis ya, jadi kelihatan manis. Cuma ini frame-nya tuh warnanya silver gitu, ya, agak apa ya? Kurang apa ya? Kegedean gitu. Ya, lihatnya kurang pas lah. Gitu. Oke, siap. Oh, ini spion juga udah diganti. Ya, tapi rencana nanti apa ya? Gimana? Dipengen di lebih di simplein kayaknya. Gimana? Ini kan kayak dilihat kayak lebih gitu loh Mas, kayak dilihatnya kurang enak. Oh, gini. Oh ya. Oh betul. Oh pemasangannya, ya betul. Nanti oh ya ini guys, jadi gini. Jadi kan kemarin saya udah pernah bahas yang kemarin tuh kan spion ini punya Caila ya. Kayak nanti disetel kayak punya siapa itu yang punya tuh mobil Tuban yang sampean bikin. Oh, punya Tuban terus punya Pak Mus juga tuh orang Semarang ya. Oh ya betul. Dirapiin lagi ya. Oh betul. Oh ya betul. Oh ya jadi looknya emang gini ya. Oh, lihat dari. Nah, seperti ini nih. Oh iya. Dan jadi apa? Lihatnya agak pas lah gitu Mas. Betul lah. Kurang seger gitu lah. Oh ya ini gagu banget. Iya betul. Ya nanti gabang. Terus apalagi nih untuk nanti, Interior ya. Sunroof juga nanti sunroofnya di sini. Oh pengen di sunroof. Terus pokoknya ya kayak gimana apa kata Mas John lah yang penting bikin apa ya punya yang punya itu seneng bisa menikmati kalau pas lagi pulang soalnya kan lagi di Korea gitu Mas ya. Oh itu siapa tapi, yang punya Sukron Mas Sukron Mas Sukron Mas Sukron iya. Nah jenengan saya adiknya. Oh adiknya adik, oh iya. Yang kasihan ya jauh-jauh ya udahlah saya tak sanggupin soalnya kasihan dia kerja keras pengen dapat mobil nanti kalau pulang itu biar bisa menikmati sama istrinya sama anaknya lah pakai mobil iya. Dalamnya mewah, simple kan enak dinikmati. Iya, betul. Oke, siap. Dan di sunroof kayak ini ya, punya Mbek Wangi itu. Ya punya yang merah. Ya, yang itu Mbek Wangi ya? Ah, itu lah. Betul. Ya, itu. Saya juga lihat sering lihat itu kayak seneng gitu, Mas. Oh, gitu. Mungkin
mungkin amit, nanti amit sama yang yeah, yeah, takut yeah, agak mirip lah gitu. Oh iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Dia teman saya. Nanti kalau misalnya dia macam-macam tak jewer. Oke, oke. Okay, okay. Ya, siap, siap. Nah, oh ini baru nih, mobil baru mas. Wih, ya, baru masih berapa plastik bulan ya. Cuman jarang dipakai juga, soalnya orangnya kan gak ada itu. Oh iya, iya, iya. Oke, siap siap. Nih paling nanti jok terus dashboard. Oh ini juga nanti udah AC nanti di oh iya, iya. AC-nya alhamdulillah udah ada tuh. Oh iya. Ini bawaan apa gimana? Ya dikasih lagi di dealer gitu mas. Oh pesan di dealernya. Oh ya siap, siap. Nanti kan dirombak kan. Kalau di sini nanti kan nggak ada audionya kan nggak simpel ya. Di mana oh, iya, betul. Bikin, bikin simpel gitu. Oke okay, siap kan. Siap siap. Oke 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 beres beres beres. Terus nih untuk dashboard gimana? Ini masih baru nih. Baunya masih enak. Ngomong rambutan ini, rambutan. Oh, oke, okay, siap. Mas ibu saya Mas. Oh, iya, siap, 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 Mas. Nanti saya makan sama okay, anak-anak. Siap. Untuk dashboard nanti biasa. Boleh. Ya. Boleh kita potong-potong. Boleh. Yang penting bagian enak lah itu. Okay, siap. Siap, siap. Oke, dashboard juga. Oke, okay, siap. Terus dalamnya nanti. Oh ya, untuk warna mau kasih warna apa? Kalau warna apa ya? Hah? Ya. Ayo, ayo, ayo. Ya, kata nanti lah gitu loh. Oke, siap. Warnanya nanti. Nah. Kalau mau ada saran teman-teman di saran di bawah ini. Komen-komen di bawah. Oke. Okay. Terus siap. Ya nanti dah, nanti kita pikirin. Oke. Okay. Terus untuk luar apa? Velg. Velg ganti enggak? Kalau velg kayaknya itu kan nantilah gitu Mas ya. Soalnya buat mau mikir nggak, misalnya kan buat muatan juga gitu. Oh iya iya siap, ya gini aja mungkin nanti saya ada velg yang rekomend misalnya rencana buat apa? Paling muat kayak carimi apalah kerupuk lah oh, gitu, gitu. Oh iya sembako sembako gitu. Berarti ya ringan ya? Ringan ada satu tol? Paling berat paling beras 2-3 sak berapa 5 sak lah. Oh iya iya ya, mentok-mentok aja 2 ton lah. 2 ton oke okay. Jadi mungkin kasih jodoh keren kalau misalnya kalau nanti barangkali cocok saya ada velg bagus. Mari ya. Okay. Iya, nanti lah gampang. Oke. Okay. Wih, masih baru. Oke, okay, mungkin seperti itu atau pengen di seperti itu? Aduh, nanti mana-mana Mas, soalnya biar dipakai setiap hari tuh enak lah. Oh, itu gini aja. Terlalu mewah. Nah, itu yang sering teman-teman nanya, ini udah hampir selesai. Nanti gampang buat konten selanjutnya. Jadi, untuk depan, untuk lampu-lampu nanti juga di ini ya. Iya. Oke, siap-siap. Terus apa lagi ya? Ya gampang nanti. Pokoknya yang simple untuk warna nanti kita pikirin bareng-bareng. Oke, siap. Benar. Gitu aja. Apa ya? Yang penting simple. Ya simple. Seperti elegan. Lihat enak lah itu pasti. Oke. Mati. Oke, siap. Nah, kalau mau lihat tuh udah ada yang jadi juga. Oh, ya. Oke, siap yuk. Lihat. Ini juga ada mobil Jeep juga ini lagi. Kita apa itu? Tambahkan konsul. Wih, mantap pokoknya. Jadi itu ini kan masih kosong, jadi mau kita tambahkan konsul. Nah, ownernya mana nih? Oh, itu ownernya. Halo. Udah jadi belum? Masih proses. Oke, okay, siap. Masih menunggu. Oke, okay, siap. Jadi kita mau lihat. Mau Mas pindah dulu. Ya. Oke. Okay. Jadi tadi berapa rekan ke dari Madura? Berdua. Itu ya, siapa teman? Oh, teman orang Pasuruan. Nah ini kan kita lagi renovasi kemarin tuh, jadi kita lagi renovasi belum selesai juga. Jadi nah ini udah jadi, ini udah pesenan dari ini orang Temanggung. Ini orang Temanggung udah tinggal pasang di door trimnya, untuk pilar-pilar udah jadi, tinggal nunggu bumper. Bumpernya masih diproses. Masih pesen sama bumpernya juga. Iya, sekalian sama bumpernya. Nah ini kan karena kita masih apa tuh, masih renovasi, jadi udah 2 minggu ini kita gak kerja. Ya kerja tapi soalnya kalau kasihnya masih berantakan. Apa ya? Nanti kan untuk custom kita taruh di sebelah sini gitu loh. Nanti mobil masuk ke sini lagi? Iya masuk ke sini, soalnya kalau di depan kurang fokus juga buat custom ya. Gitu. Ya insya Allah lah nanti mungkin seminggu lagi ini udah jadi sampai sana. Jadi ini untuk ruangan custom.
Tuh. Kok enggak bisa? Luru. Ya udah gitu aja. Mungkin sekian dulu video kali ini. Kita bikin mobil R300-nya Mas Hadori. Mas Sukron. Mas Sukron. Saya cuma pian. Oh gitu ya. Mas Sukron nanti dibikin cakep ya, bikin simpel tapi look-nya enak. Tapi tetap bisa fungsional buat kerja. Oke, jadi sekian dulu mungkin. Ya, tapi mood-nya naik gitu. Oke, siap. Pamit dulu aja. Mungkin kita review nanti kalau lagi Mas proses sama kalau pas udah jadi. Itu aja, mungkin sekian dulu video dari saya Bang John dan Mas Hadori. Mas Hadori dari Madura yang T sate itu. Dan sate enggak? Ah, sate jong gitu. Oh, sate jong. Oh, sate jong. Beli sate jong. Oh, beli sate jong. Beli satu Mas gitu. Oh, beli satu mas. Oh, ya gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.